tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali. Pengakuan kepemilikan lahan Prabowo di Aceh dan Kalimantan inilah yang kini kian viral di tanah air. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggapi fakta itu. Dari riset tim lapangan pada tahun 2016 silam, terdapat lahan industri yang berada di daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Di Kabupaten Bener Meriah misalnya, terdapat luasan areal 97.300 hektar lahan yang berstatus hutan tanaman industri atau HTI yang dikelola oleh PT Tusam Hutan Lestari alias PT THL milik Prabowo, bekerjasama dengan BUMN PT Inhutani 4 milik Kementerian Kehutanan. Keduanya berperan sebagai penyuplai bahan baku karet pinus untuk PT Kertas Kraf Aceh yang juga milik Prabowo. Sayangnya sejak tahun 2007, lahan itu justru tak berfungsi maksimal karena mandeknya PT KKA, padahal izin itu berakhir tahun 2035. Aceh Tengah itu adalah bagian dari apa namanya penghubung ya, Bener Meriah, Aceh Tengah, sebelah utaranya itu Aceh Utara, saya kira itu bagian dari satu area yang masih menjadi hak lolanya Pak, bisnisnya HTI Pak Prabowo Subianto. Kalau di dalamnya itu ada apa aja Pak? Dan ini masih ada pinus, jadi warga sendiri mengetahui bahwa ini wilayah yang tidak produksi tetapi penuh dengan pinus. Tanggapi polemik itu, mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gayo Merdeka dari Dataran Tinggi Gayo meminta Prabowo segera mengembalikan tanah ke negara maupun rakyat agar bisa dikelola maksimal. Kita meminta kepada Prabowo untuk mengembalikan lahan yang sudah ia akui. Bahwasanya dikembalikan lahan itu dikembalikan kepada petani setelah dikembalikan kepada atau dikembalikan untuk badan usaha milik daerah lah. Nah, kita meminta seperti itu agar pemanfaatannya maksimal, nah, langsung petani yang mengelola di atas tanahnya sendiri. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar, juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Sebelumnya polemik ini kian memanas kala dalam debat Capres 17 Februari lalu, Capres nomor urut 1 Joko Widodo mengemukakan jika calon presiden nomor urut 2 Prabowo memiliki ratusan ribu hektar lahan di Aceh dan Kalimantan. Munandar Syamsuddin melaporkan untuk NET.